extracting a power supply. Komponen dia kita ada power supply, AC, kita belum belajar ya. Source power supply, AC, dan output kita 5 power supply. Ini yang ni DC ya. Ini kita ada rectifier, bridge rectifier. Ini code dia, BR3. Kapasitor, kapasitor ni sebenarnya ada 2 Tapi tak apalah. Yang ni cuma listkan yang 470. And then kita ada IC ni 7806 ataupun RG7805 ataupun RG7805. Ini adalah untuk regulator dia yang kita nak regulatekan. So kalau dalam kes ni 05 ujung ni adalah maksud dia output yang kita nak apa, kita punya power supply itulah. Multimeter, ini multimeter dalam live wire lah, bukan multimeter betul. Ada osiloskop ni untuk trace dia punya gelombang yang akan terbentuk nanti. Okey, yang ni mungkin kamu dah baca lah, ni lebih kurang dalam nota je. Saya ambil ni penerangan dia, so saya go to the instruction. Okey, so ni ada petai pun nampak eh. Okey, kita akan buat create a blank project, connect a bridge rectifier to power supply and set 6 volt frequency 1 kHz BRMS ya. And then connect oscilloscope to channel 1, positivity terminal of the bridge rectifier, observe the waveform display on the screen. Then right click on the oscilloscope and go to graph and set minimum maximum voltage 9 volt, 9 minus respectively, and time to 200 millisecond, capture or sketch the waveform. Ni yang untuk yang pertama lah. Okey. Ini yang pertama ni, yang step 2, 3 ni adalah untuk ataupun 3 lah. 3 ni adalah untuk power supply ataupun kita punya circuit yang tu, tak ada apa komponen yang kita kata komponen power supply. Sebab itu kalau ingat lagi kita belajar dalam kelas, power supply ni minimum ada 4 komponen. Okey, kita ada power supply AC source, kita ada bridge rectifier, kita ada filter. Dan apa satu lagi tu saya pun tak ingat, ada 4 eh. Tapi dalam yang pertama ni kita cuma ada 2 je. Rectifier ni tengah, bridge rectifier dengan kita punya source dia tu. Filter tak ada. Regulator pun tak ada eh. So dia ni cuma very basic circuit, just nak tengok dia punya apa nama ni, circuit ni cuma nak tengok macam mana bentuk gelombang yang kita dapat ketika input dan apa efek dia bila dia melalui bridge ni eh, BR1 ni. Okay. Alright, so and then load ni sebenarnya tujuan dia untuk kita trace out channel 2. Sebab saya dah test tu, kalau kita tak ada load ni, kita tak boleh trace output dia. So that's why saya letak load ni 1K baru dapat output nantilah dia punya dekat oscilloscope tu. So tapi dia hampir sama dengan function load yang dalam kita belajar tu, yang komponen nombor 5, load output eh. Walaupun sebenarnya tu optional, tapi untuk tujuan tracing dia punya gelombang tu, saya cuba kena letak juga load di luar ni. Supaya apa? Supaya kita boleh dapat untuk gelombang output lah. Kalau tak, tak dapat gelombang output. Okay. So untuk yang pertama ni nanti kamu akan cuba. And then kita akan dapati bahawa kita akan nampak lah nanti sepatutnya gelombang input ni dalam bentuk channel 1 ni, kalau kamu perhatikan, dia akan pergi kepada input positif. Input AC ni eh. Kalau kamu tengok ni, channel 1 positif pergi sini, dan channel 1 negatif pergi di other side ni eh. Patutnya sini lah eh. Patutnya sini pun boleh. Tak apalah. Okay. And then output 2 ni, channel 2 pada oscilloscope, dia akan pergi kepada output dia, iaitu pada ni. Ni output dia yang akan, kalau kamu tengok di dalam apa kita punya kelas itu, ini adalah dia punya load eh. Ni load dia. Dan channel 2 ni akan pergi ke ground kat sini. Okay. Alright. So nanti daripada graph, daripada eksperimen ni, kamu akan dapat tengok lah
kalau ikut sini. So capture, nanti kamu kena capture lah apa bentuk gelombang input, apa gelombang output. Ini sketch ataupun skit without smoothing capacitor and regulator. I mean, ini macam apa, just a bridge dengan AC source saja, ataupun rectifier dengan AC source. So sketch dan tengok apa bentuk dia. Alright. And then next is connect the capacitor across the positive negative terminal of the bridge rectifier. Okay, positive negative terminal ni walaupun dia tak tulis dalam ni, so biasanya dia akan ambil yang sebelah sini ya, sebab yang bila once kamu yang dua ni kamu dah sambung kepada AC ni, yang ni ke sini. So dia ada two pair ni, pair yang dua lagi ni is dia akan go to kita punya DC lah ataupun output. So inilah positif dia, salah satu positif, salah satu negatif. So ini dia kata sambungkan kapasitor, dia mean pada output sini nanti akan sambungkan kepada kapasitor. And terminal end of the bridge rectifier and observe the waveform eh. Sambung dan apa, observe ni macam kamu kena ni jugalah, maksudnya capture dia punya bentuk dia. And try different value of capacitor and sketch the waveform. Okay, so that means cuba satu nilai capacitor. Oops, apa saya dah buat? Cuba satu nilai capacitor dulu. Kalau ke sini dia suruh cuba pakai tadi berapa, 470 micro. Cuba dulu tengok bentuk, bentuk cap apa, bentuk output dia. Try 2-3 dan tengok apa kesan dia. Kalau boleh, I mean, setiap kali kamu cuba tu kamu sketch lah, apa, capture lah dia punya ni, screenshot dia punya ni, apa yang kamu dapat, dan nanti untuk reporting nanti lah. Last kali, once kamu dah masukkan capacitor, barulah masukkan dia punya, ini capacitor tadi kan 470, and dapatkan dia punya sketch sama je lah. The different kita letak je kat tengah sini sama sini, dapatkan bentuk ni. And last kali, ni dia ada tanya sikit lah, what is the different, okay, from the wave from above. Dia apa beza yang ni dengan yang ni, bentuk output dia. Input mungkin sama sebab input tak ada perubahan, cuma output tu beza dia, yang sini tak ada apa-apa komponen. Yang kedua ni kita ada komponen capacitor, so apa kesan dia. And then last kali, complete the connection of the whole skit as in figure below. Okay, complete kan. I mean, tadi dah ada capacitor ni, tambah je dengan RG ni, apa, regulator ni. And then satu lagi dengan satu capacitor, satu micro ohm. Sebenarnya satu micro ni tak ada efek sangat, tapi tak apalah, kita follow je. Saya follow je yang manual yang lama tu. Okay, sebab sebenarnya ini satu micro ni 470, yang 470 ni dah cukup besar dah untuk dia bagi apa, untuk filter dia punya ripple tu eh. So satu micronya tak ada efek sangat, tapi tak apalah, just guna saja. And what kind of waveform did you see? Okay, and why? Okay, so perhatikan apa yang kita dapat dan kamu kenapa lah, bagi reason why. Ni tengok balik nota lah nanti. So itu lebih kurang apa yang ni, and then lepas ni kamu konkludkan lah. Okay, so macam mana nak buat? Saya stop ni dulu. Kita, saya sharekan semua lah ya, sebab kalau share sikit nanti tak nampak. Okay, ini macam biasa lah. Kamu buka kamu punya left wire, and then ada kosong ni, kamu punya apa, file kosong lah ya. Create new file. Okay, open your gallery macam biasa. Tapi hari ini kita akan gunakan power source AC eh. So dekat power supply ni ambil yang AC punya supply eh. Yang ni AC source eh. Kita tak guna lagi bateri, kita guna AC. Okay, drag and drop. Nampak tak saya punya ni live wire ni ke hitam? Nampak sir. Nampak sir. So once saya besarkan sikit. Okay, so kita dah ada power supply AC. So macam
ni cakap kena setkan dia punya voltage ya. Kalau ikut tadi voltage dia berapa? 6 dengan berapa saya pun dah lupa dah. 6 volt dengan 1 kHz ya, dia punya ni. So kamu double click. So AC kamu letak 6, yang ni letak 1 kHz ya. Biarkan 1, klik ini dapat kHz and then ok eh. So that mean kita dah set. So yang lain sambungkan pula pada bridge rectifier. So bridge rectifier berada pada passive ya, saya pun tak ingat dah. Okay. Bridge mana tadi? Discrete semiconductor ya. Discrete semiconductor. Ha ni eh, ada bridge ni. Okey. Bawah diode, zener diode, thyristor ni. Bridge masuk kat sini eh. Kita letak sampai sini. Alright. Okey. So macam mana nak sambung? Okey, so biasa yang dua ni akan pergi kepada AC. So dua pair lagi ni akan pergi kepada DC output. So yang ni kita sambungkan je lah. Okey, apa sketch lah cantik-cantik sikit. Jangan nampak kelambu sangat eh. Ni sambung sini eh. So dah sekarang kita dah ada sambungan AC tu kita punya bridge punya input eh. And then next kita sambungkan kepada output lah. Ni output, tapi sebab tu saya kata kalau output kosong kita tak boleh nak trace apa-apa. So kita letaklah kita punya resistor eh, ambil passive, ambil satu resistor sini just untuk make sure kita boleh sketch nanti lah, boleh trace dia punya ni eh. So saya biarkan je gunakan 1K, BR pun saya tak ubah apa-apa, pakai standard je. So sambungkan sambungan yang ni ke sini eh, output ni. So yang ni satu lagi keluarkan, oops, dari sini, oops. Right. So kita dah complete kan. So sini untuk AC yang sebelah daripada apa AC source, and yang di other side ni adalah pada DC. Okay. So kalau kamu run tak nampak apalah sebab kita tak ada measuring apa benda pun. So untuk measured, untuk pada output ni salah satu sebab dia adalah DC punya ni, kamu boleh letaklah measurement, measuring, letaklah katakan voltmeter ni just untuk confirmation. Sebab kita dah guna ni tadi, kalau kamu tengok model dia ideal berapa tadi, kita punya dah tak ingat kat mana eh, set dia punya saya pun dah lupa dah. Yang satu saya suka pakai yang ni kot, saya tak ingat sekejap eh. So scope bridge takpelah, just guna yang standard dulu, saya pun dah lupa lah. Just kita nak tengok maksud dia letakkan satu voltmeter dekat resistor output ni, dekat load ni, just nak ukur berapa output ni. I mean, inilah output yang terhasil daripada sini. Tapi sekarang ni sebab dia tak ada bridge ni, sebenarnya tak ada apa-apa function, dia cuma apa, tak ubah pun dia punya nilai eh. Magnitude dia cuma ubah daripada AC tu DC. So maksud dia sekarang kalau AC kita ni 6 volt, sepatutnya output pun akan 6 volt. Cuma beza dia 6 volt di sini adalah 6 volt DC, 6 volt di sini adalah 6 volt AC. Okay, just kita check dulu tengok. Tak ada eh. Sebab apa? Sebab dia di RMS eh, dia tak boleh ukur. Kita apa, biarkan dulu. Alright. So, biar saja. Sekarang ni just kita nak tengok dia punya kita buang dululah eh, sebab dia bukannya DC current lagi masa ni. Patutnya dah DC current tapi tak boleh nak ukur, kita buang dululah. Just gunakan ni eh, oscilloscope je ni eh. Oscilloscope ni eh. So oscilloscope ni ada dua channel, channel 1, channel 2. So purposely kita ambil channel 1 ni untuk input, channel 2 untuk output dekat load. So channel 1 akan pergi input, admin daripada sinilah yang datang daripada sini, kamu boleh sambungkan dia untuk channel 1.
Okey. Yang channel satu lagi. Kalau tak nak serabut, kamu ambil ke bawah macam ni lah. Ini datang satu sini, satu nak betul. Okey. So that means kita dah sambungkan channel satu kepada output kita. Output ni channel 2 kita akan sambung kepada antara sini dengan sini. Kamu boleh sambung katakan satu ke sini untuk kalau terbalik nanti kita terbalikkanlah. Saya pun tak sure mana terbalik, tak ada tanda marking mana positif dan negatif. Kalau terbalik nanti kita terbalikkan dia punya plus minus kat channel ni. Tak apa, kita cuba dulu. Ni. Okay. Oh, dia ada ground eh. Siapa aku ingat. Ada ground satu lagi eh. Okay, tak apa. Tertinggal satu. Tambah aja ground. Ground tadi kat mana eh. Ground dekat baru supply. Okay, ground ada satu kat sini eh. So, ground ni sambung ke... Okay, di output eh. Output ground. Ini sini lah. Untuk ground dia. Okay. So kita tengok. Kalau ni tak boleh, yang kedua channel 2 tak nampak ni, kita masukkan dia ke ground. Saya ubah sikit daripada sini. Yang ni terus direct ke ground. Ini kalau korang tengok. Channel 2 ni terus pergi ground. Saya nak cuba dulu kat sini. Kalau tak boleh, baru kita pergi ground. Okay. So once kita dah sambungkan semua tu, maksudnya kita dah completekan untuk the very simple punya AC to DC lah. Soalannya kita just convert daripada AC to DC. Sekarang ni kita nak tengok output dia macam mana. So apa kita buat, kita klik dekat ni osiloskop, klik kat graph ni, add graph. Kamu letak je kat sebelah ni, contoh dia. Ni graph dia. Klik kanan, add graph, klik, kamu klik je kat mana-mana tempat kat sini Ikutlah size macam mana kamu nak buat, besar kecil. Tekan nak besarkan lagi lah. Okay. Alright. Tapi graf ni dia ambil nilai positif saja. Dan kita punya apa nama tu, AC source ni dia ada positif negatif ya. Sebab kita belajar itu dia ada dua cycle. Cycle positif dan negatif. Ini kena ambil value positif, value negatif. So kamu ubah ni properties, setkan dia. Kita andai je lah, kalau 6 volt kita letaklah 7 volt, kita lebihkan sikit, 7 volt positif, 7 volt negatif tu eh. Okay, time meter ni, time tak ukur 1 second eh, saya pun dah lupa time dia 200 eh, 200 mili 200 mili micro eh. Jadi microsecond. Micro ke mili? 200 mili, sorry. Millisecond. Okay. 7 volt maximum, negatif 7 volt minimum. Tak payah, tak apa-apa ya. Apa prefix, just gunakan volt saja. What I mean? Yang ambil lebih kurang macam tu. Tak apalah, ini sebenarnya setting tu untuk tengok dia punya range mana yang kamu nak tengok lah. Kamu nak besarkan lagi range ke atau kecilkan ikut sedap mata mandang lah. Ok, once kita dah siap ni, kita cuba run lah, kita tengok output kita macam tu. Ok. Kecil sangat eh. So saya rasa ada setting tak betul. Cuba check balik. Sini betul ke 1 kHz? 6 volt 1 kHz betul. 99 volt. Oh, dia pakai 99 volt eh. Okey, tak apalah mungkin. Ini 99 volt. 99 volt. 99 volt. Kalau saya pakai 100, kerana setting timer je dia punya ni eh. Saya pun mungkin itu silap. Saya rekod dia punya ni. Oh, tak jadi eh. Kita cuba stop dulu. Saya cuba buang yang channel 2.
satu. Okay. Mungkin dekat setting time sini ya, saya cek balik. Kalau pakai 100 second. 100 tak boleh. 1000. Ini valid, right? 1000. Itulah 1 kilohertz. Kenapa tak keluar? Saya pun pening. Cek balik. Dia punya, saya ingat ini tak ada apa benda setting. Ini dah betul lah satu. Ini model pun ID OK, properties dan RMS 1 kHz. Betul 1 kHz, betul. Channel positive negative. Set time to 200. OK, betul lah. Cuba sekali lagi. Kamu boleh cuba sendiri jugalah eh. Dia kadang-kadang setting je benda ni tak keluar. Kalau itu pun saya cuba 3-4 kali baru dapat dia punya. Saya sepatutnya betul lah saya dah apa tulis tu apa yang saya dah buat itulah, tapi tak tahu kenapa tak jadilah. Okey, 9 ya. 9 negatif. Okay, ini dulu tengok. Tak boleh, kenapa pula eh? Situ lah. Tinggal praktis. Voltage. Jangan satu tu. Terus kembali 2-1 second. Tak nampak eh. Ok, cuba sekali lagi. Sepatutnya dapat eh. Saya pun tak pasti kenapa dia macam ni. Ok, tak apa macam ni. Saya ambil yang saya dah buat jadi itu. Saya cuba tengok balik eh. Sekejap saya punya. Ini yang dah siap lah saya buat. Ok, ni yang sebenarnya lah. Saya pun dah lupa setting ni. Mungkin saya lari tu. Mungkin 6 kilo, 6 volt, 1... Ini saya buat balik eh. Okey, so ini dia punya setting 6 volt, betul 6 volt, model ideal properties 6 volt 1 hertz 1 oh 1 hertz eh. Oh, bukan 1 kilohertz. Silap eh. Betul kan? Ini tadi 1 hertz eh, bukan 1 kilohertz. Oh, betul lah. Bukan 1 hertz. Ni RD1K, yang ni tak ada apalah. Cuma setting yang dia punya graph. Okey. Saya pakai 10 nanti 10 300 millisecond. Okey, benda ni just tu lah kata. Kadang-kadang benda ni lebih kepada apa yang kamu nak set tu eh. Kadang-kadang benda jadi, cuma silap setting kadang-kadang benda tu tak keluar. So tak apalah. Cuba kita follow yang ni dulu eh. Kalau macam tu saya betulkan sikit yang ni lah tadi. Yang ni sepatutnya satu. Saya ni satu hertz eh. Berhulu dulu, mungkin ini silap dia. Hertz untuk frekuensi input. And then dia punya time tadi
300 millisecond ya. Oops. Ni 300. Oops, 300 millisecond ya. Perubahanlah. Saya cuba dulu. Okey. So, 300 pakai tak apa. Yang ni maksimum minimum kamu boleh set berapa pun 10. Saya pakai 10 ni tu 10. Okey, yang lain tak ada apa. So kalau kamu ikut sambungan ni, okey yang ni input, kalau saya buang dulu ni. Ini input ya. Positif pergi ke bridge and then ni output dia. Ini je sambungan osiloskop je. Output pergi ke load, load pergi ke patah balik ya. Okay, so ini pergi ke output. Oh sorry, yang ini input, ini output ya. Input sini. Okay, dan satu lagi sini, output dia sini pergi ke ground sepatutnya eh. Saya betulkan balik. Okay, tak apa. Cuba tengok dulu apa yang sepatutnya kamu dapat. Bila kamu run tu, kamu akan dapat gelombang macam ni lah. Alright. Ini yang sepatutnya yang sebenarnya lah. So yang merah ni, inilah gelombang AC yang asal. Okey. Tapi yang biru ni adalah gelombang ke yang dah di apa, ditukar daripada AC to DC yang apa, bridge rectifier tu buat eh. So that means dia tak ada nilai negatif, dia akan semua positif. Semua yang negatif tu jadi ke atas. Jadi nanti kalau report kamu, kamu capture something apa yang kamu dapat kat sini. Macam ni. Graph ni kamu capture. Okey. Alright, so itu yang pertama eh. Cuma saya tak pasti kenapa saya punya sambungan ni jadi macam ni. Ni sepatutnya ni. Sekejap eh, saya pecah balik ni. Kenapa dia sambung sini eh? Ni sepatutnya ni sini saja tak ada sambungan sepatutnya ni. Just load. Kita cuba tengok sekali lagi ya. Macam ni. Ni output dia sepatutnya pergi ke sini. Ini buang. Kalau saya buang dulu. So ni input. Ini dia punya ni saja ya. So ni input. Ni output. Okey. Sepatutnya macam ni je. Kita draw balik. Okey. So ini untuk input trace. Okey, so dapat input tu gelombang penuh. Untuk output gini kita nak tengok dekat load ni saja. Ini sambung ke loop misalnya. Patutnya macam ni je tadi, loopnya sedap sikit. Okey. Ah ya, ni betul ya. Dia ada sikit ni lah eh, hiccup ni. Tak apalah. Tapi yang penting kamu dapat gelombang penuh. Satu gelombang penuh input, lepas tu gelombang output ni eh. Dia patah balik, patah balik. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Right, so itu effect of Zener ataupun diode ni eh. Sorry, diode bridge ni ubahkan AC to DC. So once dah siap tu, seterusnya kita nak sambungkan dia punya ni eh. Kalau saya gunakan yang tadi balik pun tak apa. Mana tadi? Dah hilang lah yang tadi saya buat. Tak apalah. Ni saya takut nanti override lah. Okay.
Okay, ni yang kedua tadi. So, sikit yang sama. So, kalau kamu perhatikan, saya buang dulu yang ni. Ini just macam osiloskop tu kita nak tap. Kalau without osiloskop, ini sikit dia. Alright. Ni input dia tadi AC. Ini output asal tadi cuma melalui resistor. Cuma kita tambah dengan capacitor. Itu je different dia. Compare dengan ni tadi. Yang tadi cuma ada ni. Input ni. And output dia pergi ke load. Okay. So that means kita punya trace tu satu trace dekat input, satu trace dekat output dia. Output selepas daripada bridge rectifier. So sekarang ni kita nak sambung somewhere tengah sini adalah dia punya capacitor eh. So ni lah. Capacitor ni kalau apa nama ni kamu boleh gunakan passive ke, saya pun tak ingat. Ya, yeah, passive component capacitor ni eh. Kamu klik yang drag kat sini lah. Okay. So untuk ni saya gunakan follow yang dalam buku 470 micro. Right. Okay. And then yang ni dia punya osiloskop. Aku tadi guna measuring lah kan. Measuring, kita ada virtual instrument. Kita ada osiloskop ni. Klik sini. Okay, so channel 1 sama macam tadi, kita just nak tengok dia punya input dia. Channel 1 sini, 1 1 lagi dekat sini eh. Dekat input pada ni lah. So kalau just kamu sambung yang tu saja, tengok dia punya trace. Kita dapat ni eh, gelombang yang asal tadi balik. Okay, gelombang sinus yang belum mula tadi. Kalau kamu nak buat, saya besarkan ni supaya dia senang nampak. Okay. So, kalau run, terdapat ini yang merah adalah untuk gelombang ataupun signal channel 1 ni, gelombang input. So, output ambil kat mana? Ambil macam tadi juga eh, sampai sini. Satu dekat dia punya tengah-tengah ni pun tak apa. Satu. Satu lagi kat yang belah satu. Satu lagi sini. Okay. Ini kita nak tengok selepas daripada osiloskop ni. Selepas daripada capacitor ni ataupun yang ada pada resistor. Okay, run. Okay. So, nampak? Ini gelombang tadi dia dah potong eh. So, itulah function filter. Instead of ni asal, dia dapat full wave positif. Dan ini dia potong naik ke atas. So, kita dapat yang ni eh. Ini gelombang selepas capacitor. So, dia dah filter out. Tapi dia masih lagi tak betul-betul straight line. Tu yang dalam saya punya manual ni saya kata, cuba beberapa nilai. Okay. Tadi. Yeah. Try using different value of capacitor. Okay, cuba tengok berapa nilai. And kamu cuba sampai kamu nampak mana nilai capacitor yang mungkin akan menghasilkan hampir-hampir. Itu tujuan dia. Apa maksud saya lah. So, apa kamu boleh buat? So, once, first kamu test 470, kamu tracekan dia punya gelombang. Macam mana? Ambil capture ni. Screen, apa? Screenshot. Paste je nanti dalam report. Ini kamu kamu cuba pula yang lain. Katakan kamu rasanya makin besar. Okay, katalah saya pakai 700 mikro. Tengok. Apa kesan dia? Tak nampak sangat ni. Ada still lagi macam tu. Okay, kita besarkan lagi. Katalah saya letaklah 5,000. Contohlah kan. Tengok apa efek dia. Okay, nampak lebih smooth. Okay. Dah hampir garis lurus. Okay. Cuba lagi. Sampai kamu nampak yang paling sampai paling lurus lah. Saya katalah pakai 5,6,7. 7,000 katakan. Okay. Tengok. Okay. Hampir lagi. Sikit lagi kan. Ha. Cuba lagi. Sampailah katalah saya letaklah terus 1,000. 10,000. Okay. Ini sebenarnya tapi yang saya minta kamu cuba ni just nak tengok the effect of
filter tu eh, bukannya kita belum dapat output sebenar lagi ni, just nak tengok effect of smoothing capacitor ni. That's why saya minta kamu cuba beberapa nilai. Sekarang ni saya cuba 10,000. Okay, so hampir garis lurus. Okay, so kiranya dia dah kira hilang ripple lah, the effect of capacitor ni as a filter eh. Okay, so once dah dapat tu, finally yang terakhir is kita completekan sikit tu eh. So completekan macam tadi lah, just sama je. Kalau kamu perhatikan ni, ini lita yang asal juga. Kalau saya boleh kecilkan sikit, mungkin ini lita asal je. Saya kecilkan sikit eh. So ni lita sama je yang macam tadi. Kalau saya boleh putuskan dulu osiloskop ni, osiloskop ni untuk kita tengok je dia punya bentuk gelombang. So ini gelombang, ini dia punya full circuit eh, gelombang apa, circuit penuh dia. Okay, ni yang asal tadi input dia, output pertama dekat kapasitor yang asal tadi 470, and then kita masukkan dalam kita punya regulator ni 7805. Okay, and then finally dia ada satu kapasitor. Tapi saya rasa kapasitor yang akhir ni tak ada effect sangat. Tak apalah, biarkan kat sini. And then kalau nak, boleh tambah satu. Rasanya boleh tambah satu dekat output ni, boleh tambah satu load eh. Mana load? Okay, boleh tambah satu load sini. Kita biar dia tengok apa effect dia. Kita biarkan load tak ada, just gunakan capacitor ni eh. Okay, so that means kan sini input and keseluruhan ni daripada capacitor C5 ni, C2 sampailah hujung ni is dia punya output dia eh. So voltmeter ni saya tak pasti ada output ke tak tadi. Okay, so kita tracekan balik. So ini adalah untuk input AC. Mana? Sini katakanlah mana? Oh. Okay. So ini untuk AC. Yang ini untuk DC kita. Output akhir dia kita ambil terus dari sini. Kita ambil dari sini ya. Ini output akhir dia lah. Okay. Saya tak sambungkan dulu resistor ni. Saya nak tengok efek dia. Macam mana? Right? So kalau kamu tengok, dia dah ada garis lurus dah. Okay. So gelombang asal ni dia agak lencung sikit. Saya tak pasti kenapa dia jadi lencung. Okay, tapi still dia adalah bentuk sign dia. Eh. Dia macam lari ke bawah sikit. Eh. Sepatutnya dia akan dapat gelombang yang macam tadi. Eh. Penuh lah. Kamu set 6-6. Dia punya input. Cuma yang ni sepatutnya dia mungkin the effect of load ni kot. Okay, tak apa, cuba. So sekarang saya cuba sambungkan load, apa jadi. Oh, tak boleh. Kita sambung load dah jadi haywire dah. Okay, tak apa. So buang yang ni, voltmeter buang, load pun buang, just direct daripada sini pergi ke kapasitor saja. So, sepatutnya kamu akan dapat gelombang macam ni lebih kurang eh. Tapi itulah, saya rasa macam saya punya wave ni macam ada yang tak betul. Oh, patutlah. Dia tersambung kat tengah ni eh. Patutlah dia ni. So, be careful bila sambung-sambung, kadang dia bila kamu cross garisan tu, kadang dia akan cross orang punya garisan. Sepatutnya dia tak nak sambung ke sini eh. So ni make sure dia terus ke bawah lah eh. Dia ada nak terus ke bawah. Dia kalau ada tanda dot ni maksud dia bersilang eh. Dia macam apa, junction. Tapi kalau tak ada dot macam ni dia melompat eh. Tu yang tadi dia ada dot kat somewhere sini. That means dia ambil ada apa, sebahagian signal tu datang dari sini ataupun efek daripada signal ni eh. Tu yang jadi tak betul tadi eh. So make sure betul lah. Kalau kamu nak cross, make sure dia tak ada dot.
Sebab kadang-kadang software ni dia automatik, dia anggap benda tu sebagai crossing. Tapi kalau tak nak, kamu just cross macam ni je lah. Ni cross, that mean dia tak, dia bukan cross. Ini dia apa, macam kalau jalan raya ni bridge lah kita punya, apa dia panggil, overhead punya apa, laluan, dia jantas eh, laluan atas dia tak tak lalu eh, terus. Dan ini ini betul-betul simpang eh, macam ni simpang, ni simpang memang kita nak dia cross. Tapi yang ni nak dia, kita dia nak melompat, dia tak nak efek situ lah. Okay, so kalau ni baru dapat ni lah ulangan penuh dia. So kalau kamu perhatikan ni input tadi lebih kurang 6-7 volt eh. Apa input kita? Saya tak 6 volt. Tapi kamu kena ingat eh, AC walaupun kamu set 6 volt, ini bukan maksud dia kamu akan dapat maksimum minimum kamu 6 volt. Okay. So ini adalah gelombang maksimum minimum gelombang AC. Tapi yang kamu, yang kita set ni 6 volt ni is RMS eh. Kalau kamu pernah belajar AC dulu ataupun saya ada sentuh sikit sebenarnya, RMS ni is macam dia punya value average, bukan average tapi root mean square punya voltage. That mean dia antara max dengan sampai dengan average eh, so tengah-tengah. So that's why dia ambil lebih kurang nilai 6 volt tu adalah, 6 volt adalah nilai RMS dia. Tapi yang yang gelombang tu sendiri max minimum dia is yeah, kalau dalam case ni mungkin lebih kurang 8 lebih 9 volt maximum. Tapi kita tak perlu sangat, kita just anggapkan input RMS kita adalah 6 volt and output kita adalah sekarang ni jadi lebih kurang sampai berapa ni, lebih kurang 5 volt eh. Kalau ikut sini pun kita gunakan 7805, so kita dapat output kita 5 volt. Okay, so sepatutnya kamu akan dapat soal 3 result macam ni lah eh, macam saya tunjuk ni. Ini saya dah combine. Ini result pertama, ini adalah untuk circuit yang tak ada apa-apa, just a bridge dengan AC source. So, kamu dapat some gelombang macam ni lah. Untuk gelombang ni, ini yang merah untuk input, yang biru untuk output. Tapi saya ni ada macam ada ada delay sikit ataupun ada gap sikit ni, saya pun tak pasti. Tapi lebih kurang macam ni, kalau kamu dapat macam ni pun dah okey lah. I mean without smoothing and voltage regulator, just bridge saja. Yang pertama, yang keduanya kita ada tadilah, bila kita letak kapasitor saja pula, apa efek kau kapasitor. Tapi kamu kena set dulu daripada yang mula lah eh, 470 tu, dan kamu cubalah 2-3 value sampai kamu dapat yang sehampir ni. Tapi kalau ikut apa yang saya dah cuba ni, paling dekat dalam 10,000 something eh, microfarad, baru kita dapat hampir garis lurus. Tapi still tak garis lurus, kita ada lagi ripple ya. So untuk kita betul-betul smoothkan dia, finally kamu akan ada ataupun kita sambungkan kepada bridge, eh apa nama ni, regulator ni, and then kamu barulah dapat dia punya garisan lurus. So itu lebih kurang apa yang output yang kamu akan dapat lah. Okay, tiga graf lah at least, ataupun tiga plotting. Ini plotting pertama untuk without smoothing capacitor, yang keduanya with only smoothing, dan yang kedua ni mungkin akan ada 2-3 graf ataupun 2-3 plot macam, sebab saya minta kamu cuba, cuba discusskan nanti mana nilai yang paling bagus lah, atau yang paling tinggi mungkin, yang menghampiri garis lurus. Kalau ikut saya punya 10,000, tapi mungkin kamu test ni dapatkan mana nilai yang mana yang paling, dan kamu ada 3-4 nilai, kamu comparekan dan start daripada 470, kamu dapat graf yang agak kasar yang biru eh, output dia yang input tak ada efek, output saja. Lepas tu kamu ubah sikit, katakan daripada 470 pergi katakan apa 700, 800, 1000, tengok mana perubahan tu. Kamu just capture je and reportkan dalam ni. So nanti beritahu lah mana the best yang boleh menghasilkan smoothing dia lah, paling cantik. And finally, barulah kamu tunjukkan result yang akhir yang sepatutnya kamu dapat macam ni. Ni kalau dia tak ada option to on off, tapi kalau katakan kamu tak nak tengok, tak nak tunjukkan yang ni, apa yang input ni, yang merah ni, kamu potong je lah. Satu wire ni katakan ni, just kamu nak tengok output je macam tu.
eksperimen dapat apa saja tu. Tapi pada masa kamu mula tu, kerana dia ada ni sikit kan, dia sebab start daripada kosong, dia akan naik sikit graf. So biarkan dulu sampailah kamu dapat ni kan. So ignorekan yang tu lah. So yang penting dapat ni apa ni. Allah. Tapi kalau kamu tak nak warna ni, tak apalah, cubalah pakai warna lain kan. Apa susah, nampak kelabu sangat ke, okay, cuba warna lain. Katakan tak nak ni, letak warna nampak striking sikit biru. Tapi dia tak boleh ubah dia punya saiz, apa, saiz weightage dia, eh, tebal ke nipis, so biar macam tu je lah. Okay, so dapat ni lah biru. Kalau nampak sangat biru pun tak boleh, letaklah warna yang nampak ada ni sikit. Let's say lah, letak hijau ke. Okay. Tengoklah kamu punya creativity lah. So that mean ini yang warna hijau is kita punya output. Okay. Dan kalau nak tengok complete balik, sambungkan balik lah. Ini punya input tadi. So dapat balik input and output. Okay. Dan kalau kamu nak juga, boleh cuba sikit lagi. Itu instead of 7805 ni, kamu boleh cuba beberapa model lain. Katakan ni 5 volt, kamu cuba pula 12 volt, tengok apa jadi. Tak boleh kan? Tak boleh, tak bayarlah. Tapi boleh cubalah. Cuma saya punya report, saya nak yang ni sajalah. Satu nilai je, iaitu kita guna yang 7805 lah. Itu yang paling cantik lah. Okay. Yang kita boleh dapat output yang hampir garis, yang hampir garis lurus. Bukan hampir lah, memang betul-betul garis lurus itu. Okay, so itu lebih kurang apa yang kamu akan buat ni. Briefly lah eh. Saya ubah balik ni tadi berapa? 470 eh. Jadi kan normal balik. Okay, so tiga, at least tiga graf lah. Ini graf akhir, graf pertengahan and graf yang pertama. Tapi yang pertengahan ni kamu boleh letak 2-3 graf untuk tunjukkan the effect of capacitor. So mungkin sini 3 graf, 4 dalam 5 graf total. Bukan graf lah, ini kamu jangan capture ni screenshot, apa, screenshot paste dekat kamu punya ni eh. Kamu edit sikit, kamu buang lah mana-mana yang ni yang tak perlu. Just ambil ni, screenshot ni, paste dekat kamu punya report. Okay, tu lebih kurang apa yang kamu nak buat hari ni. Kalau ada apa soalan, boleh faham apa saya punya penerangan? Boleh? Yes, sir. Yeah. Okay, kalau tak ada apa, saya stop yang online ni, apa kita punya kelas. Saya open dekat WhatsApp je lah, apa-apa discussion kamu nak tanya ke apa tak faham atau pada masalah ni. Okay. Jimatkan kamu punya data lah. Tak payah nak online sangat, boleh tengok YouTube kamu. Atau boleh main PUBG ke apa benda. Tak payah dengar suara saya sangat. Alright, so saya stopkan yang online. Okay, nanti kita hubung dalam kita punya WhatsApp. Apa-apa WhatsApp saya eh. So kita akan, kalau ikutkan slot ni sampai pukul 11 eh. Tapi tak apalah. Formality dia 11. Cuma yang lain ni secara virtual guna WhatsApp chatting je lah. Okay, saya berhenti dulu apa-apa. Nanti just ni eh. Okay, assalamualaikum semua. Salam, terima kasih. Okay, alright. Terima kasih. Oh, sebelum tu, dah keluar dah. Sebelum keluar dulu. Ada, saya berpuasa nak, kamu dah setengah dah hantar lab satu kan? Report satu. Terima kasih. Cuma saya perasan report satu, ada setengah tu hantar kosong, tak ada attachment. So nanti check balik, nanti saya jumpa check mana report sebelum saya kamu keluarlah. Saya ingat ada 2-3 orang hantar lab kosong. Kamu just submit tapi tak ada attachment. Lagi saya masa kejap, saya tengok balik mana lab satu. Okay, lab satu eh. Okay, dah ada dalam 10 orang yang submit. Tapi ada seorang ke dua orang report kosong. Ni Fatimah. Fatimah Amirus. Dengan siapa lagi seorang.
Ainin Sofia pun kosong, kamu cuma submit ke, kamu just tersilap submit, saya tak tahulah, tapi saya tengok sini semua kosong eh. Banyak kan semua kosong lah, saya boleh check balik. Kamu boleh check balik kan, kamu punya ni. Saya tertekan. Itulah saya ingat. So okay. Memang confirm kamu belum hantar lah ni yang mana kosong-kosong ni semua eh. Terlupa touch point. Okey tak apa. Tak takut memang kamu hantar kosong. Itulah saya rasa memang kamu tersilap tekan lah. So dia kamu tak ready lagi lah kan. Okey tak apa. So yang mana ni maksud dia kamu consider belum hantar lagi lah. Kalau belum hantar nanti saya pun tak pasti functionnya, sama ada kamu boleh resubmit sekali lagi ataupun saya kena apa reassign balik dia punya ni. Tak apa, kamu buat dulu, kalau tak boleh. Kita boleh resubmit. Resubmit balik kan? Boleh resubmit tak apa? Resubmit balik. Kalau tak boleh nanti beritahu saya lah. Okay, so itu saja. So kita mandi dulu, jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Okay, assalamualaikum semua. Salam, bye sir. Salam, thank you sir. Okay.